biasanya itu kelompok bersenjata, ini luar biasa lagi. Ya, artinya kehadiran mereka juga betul-betul betul-betul sampaikan kepada teman-teman TNI Polri yang ada di sini, bapak-bapak bisa tinggal di sini, nanti kita yang amankan. Dan sehingga komunikasi ini jalan, sehingga hal penegakan dan mengamankan ini komunikasinya jalan. Dan daripada ini akhirnya Pak Kapolres, Pak Papung, Pak Dandrabel, Kapolsek ada di sini, kita duduk diskusi bahwa oke, ini ada kelompok di sana, ini ada kelompok bersenjata itu ada di sana. Dan mereka lebih daripada mereka akan masuk, ada lain masalah lagi. Ya. Nah, sehingga jangan sampai ada kontak, ada bisa kontak senjata lagi. Akhirnya mereka memilih, kami komunikasi, oke. Mereka juga sampaikan apakah bapak-bapak mau masuk atau tidak. Tapi lebih memilih pihak Kapolres dan Kapolsek di sini. Demi keamanan. Ya, demi keamanan. Ya. Mereka bilang, Pak Bupati sendiri saja masuk untuk melihat di sana. Sehingga kami ada di sana luar biasa. Mereka memang hadir di sana dan betul-betul luar biasa.